sampai kita lewat sini. Nah, untuk sekarang masih ditutup ya untuk Monas ya. Nanti kemungkinan tanggal 2 akan dibuka ya, karena ada pameran menurut informasi yang ada ya. Berada di Merdeka Barat, Jakarta Pusat ya, Gambir teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan menuju langsung ke depan ke arah Jalan Merdeka Selatan ya teman-teman. Ayo, mari ikuti saya. Akan keluar ya. Saya menggunakan e-money. Oke. Oke, kita melewati Pelikan Crossing. Ini adalah Museum Nasional ya, yang sebelah sini. Kalian bisa nyebrang dari sini melalui Pelikan Crossing juga. Tapi saya melalui lewat dari sini ya. Oh, kita lari. Oke, mantap ya. Nah, beginilah pemandangan dari Halte Monas ya. Wow, suara motor dan kendaraan lainnya berisik sekali teman-teman. Kalian lihat ya, wow, rame. Motor dan mobil banyak ya. Kalian lihat sini tumpukan orang-orang banyak teman-teman yang mau menuju ke mana aja ya, ke arah lain. Oke, mantap. Tadi saya di Pelikan Crossing pas-pasan ya, waktunya mau habis untuk berjalan kaki. Saya lari-lari ya daripada menunggu lama. Nah, samping kita ini adalah proyek apa ya, MRT Monas fase 2A ya, segmen 1. Nanti ini operasi diperkirakan pada tahun 2025 ya. Kita doakan saja semoga tepat teman-teman, dari bundaran HI hingga ke Monas ya. Nah, itu bundaran HI ke sana ya. Nah, ini keren-keren ada ya, alat-alat untuk proyek. Nah, di sana ada Pelikan Crossing lagi ya, jadi kendaraan berduduk di sana. Ini Menteri Pertahanan ya. Jadi sepanjang jalan sini banyak pemerintahan teman-teman, antar pemerintahan banyak ya di Jalan Merdeka Barat. Oke, ada orang yang jogging. Oke, jadi kenapa saya kesini? Karena ya, saya mau mengabarkan ya, untuk para pembalap Formula E datangnya pada tanggal 28 ya teman-teman, 28 Mei ini. Katanya waktu itu akan di itu teman-temannya, mereka akan ada sesi foto dan apa ya, untuk pawai kendaraan Formula E, tapi nggak jadi ya teman-teman. Jadi yang jadi itu adalah untuk pameran teman-temannya tanggal 2 Juni. Nah, situlah Monas akan dibuka ya pada 2 Juni, karena pamerannya di dalam teman-teman. Beritanya seperti itu ya. Katanya tanggal 2 jadi untuk pameran mobil balap ya di kawasan Monas. Jadi Monas akan dibuka ya pasti, karena ada pameran nanti di tanggal 2 Juni ya. Sepertinya suara saya tidak kedengaran teman-temannya, kalah sama kendaraan-kendaraan yang lewat ya. Tapi semoga saja kedengaran teman-teman. Nanti saya akan jelaskan juga nanti ya di depan sana. Kayaknya sana sepi ya.
ke sana ada gedung Sabta Pesona. Ini saya sengaja untuk saya dekatkan ya untuk kamera saya supaya suara saya jelas ya. Karena di samping saya kendaraan ya teman-teman. Wes mantap ya. Nah, di sini orang sepi, teman-teman. Oh, ini ada juga orang yang jogging-jogging atau sekedar lari-lari aja lah ya. Kayaknya jogging lah ya, teman-teman. Ini jogging ya. Oh, ini apa ya? Seru banget, teman-teman ya. Oke, di sini ada rambu-rambu hati-hati, ada pengerjaan. Di sini kantor polisi ya. Di sana ya. Nah, ini ada tulisan polisi. Nah, polisi. Nah, ini jadinya cuma untuk nyebrang doang ya. Oke, ini patung Arjuna Wijaya atau dikenal patung kuda ya. Sana ada Bank Indonesia dan sanalah arah Bundaran HI dan Setiabudi ya, kawasan apa Kar Sudirman dan bisa juga ke arah Kuningan ya, di RT Trio maupun di Haji Mas Mansur dan Blok M yang ke sana. Pokoknya banyak lah ya, Gatot Subroto dan lain-lain. Oke, kita lihat dari sini. Nah, untuk sekarang masih ditutup ya untuk Monas ya. Nanti kemungkinan tanggal 2 akan dibuka ya, karena ada pameran. Menurut informasi yang ada ya, tanggal 2 ada pameran mobil. Jadi tidak jadi untuk pawai apa ya, kendaraan Formula E pada tanggal 2 Juni. Jadi untuk balapnya itu pada tanggal itu ya, tanggal 4. Untuk kedatangan para pembalap pada tanggal 28 teman-teman dijadwalkan. Semoga mereka aman-aman aja ya sampai ke Indonesia, sehingga balap Formula E dapat diselenggarakan ya. Oke, beginilah pemandangan sini. Jadi sana jalan Budi Kemuliaan ya. Sana ada jalan teman-teman. Oke, kita akan jalan ke sini. Saya akan coba ke sana ya, ke Irti Monas ya, sekalian aja ya. Nah, di jalan Silang Monas di dalam sini ya. Silang Monas Baradaya. Untuk lampunya belum nyala karena ya masih terang ya. Nah, inilah Monas. Orang udah kangen ya untuk masuk ke Monas ya. Untuk olahraga, teman-teman. Untuk sekarang belum bisa masuk ya. Oh, jadi ini pintu masuk teman-teman. Tapi ini ada lambang apa ya, dilarang masuk ya. Nah ini, tapi situ ada tulisan pintu masuk. Oke. Jadi walaupun orang, saya pernah lihat teman-teman, walaupun Monas ini tutup, banyak ya orang sini untuk foto-foto ya. Kacamata saya membunuh teman-teman. Oke. Nah, padat ya. Jadi ini sudah masuk jalan Emma Tamrin, teman-teman.
yang sana ya. Yang sana ini Jalan Merdeka Selatan, teman-teman. Yang sebelah sini. Sana Jalan Tamrin ya. Sebelah sana. Ke sana. Sana Jalan Merdeka Barat ya. Nah, kita masuk Merdeka Selatan. Untuk bus tingkatnya sudah tidak beroperasi lagi, teman-teman, karena sudah jam berapa ini? Bukannya ini hari itu, teman-temannya, hari Rabu. Saya salah sebut, teman-teman. Jadi untuk bus tingkat ini beroperasi pada akhir pekan dan hari libur ya. Oke. Saya kira ini hari akhir pekan. Nah, itu patung MH Tamrin. Oke, jadi ini hari Rabu, teman-teman, belum akhir pekan ya. Jadi bus tingkat tidak ada. Nah, beginilah pekarangan dari luar Monas ya. Nah, sekarang ini kita sedang berada di Jalan Merdeka Selatan. Ini BUMN Center ya. Nah, di sini kendaraan laju-laju, teman-teman. Wow, itu wipernya belum diperbaikin ya. Wiper dari mobilnya masih seperti gak bagus lah ya. Maksudnya gak bagus gitu, belum rata gitu ya. Belum dekat kacang, melainkan menonjol ya untuk gini ya, teman-teman. Menjengkang lah gitu lah, apa namanya ya. Kurang tahu ya, untuk tepat kata-katanya. Nah, di sini ada perpustakaan nasional, tapi sekarang masih tutup ya. Ditutup ya, karena sudah sore kayaknya ya. Tapi saya kurang tahu, teman-teman, karena saya belum pernah masuk situ ya. Oke, ini ada Monas kelihatan. Oh, silau ya. Nah, ini baru kelihatan. Oke, sini juga banyak untuk tempat-tempat jualan ya, dan ada permainan. Permainan anak-anak ya. Oke, jadi saya nanti dari sini akan naik 1A, teman-teman, dan tidak akan ke Monas ya, karena sama aja, teman-teman, untuk bus 1A ini akan balik lagi untuk lewat Harmoni ya, ke arah Peak ya. Pantai Maju, Peak, Pantai Indah Kapuk ya. Oke, kita sudah dekat dari halte Irti Monas. Nah, untuk bus 1A itu akan putar balik, teman-teman. Jadi saya akan nunggu di sini aja ya. Karena tujuannya atau rutenya 1A itu Balai Kota Peak ya. Pantai Indah Kapuk atau Pantai Maju. Jadi di Peak itu ada Pantai Maju namanya ya. Sini pas waktu bus tingkat tidak beroperasi, orang sepi ya. Waktu ada bus tingkat beroperasi, ramai, teman-teman. Sekarang hari biasa ya, jadi bus tingkatnya tidak beroperasi. Tadi saya kira ini hari Sabtu ya, teman-teman, atau Minggu. Wajar saja ya, karena saya capek, teman-temannya. Jadi saya sedikit agak-agak apa gitu ya, terganggu ya. Nah, sini ada penjelasan ya, teman-teman. Nah, untuk rute-rutenya ada bus apa tinggal juga sini. Sampai tujuh ya sebenarnya untuk
apa singkatnya bus wisatanya. Nah ini ada kendaraan transportasi lain teman-teman sini yang berhenti Balai Kota dan 1P ya, Terminal Senen. Ini juga sama yang untuk kejelasannya. Nah, beginilah pemandangan dari halte Irti Monas. Sekarang saya lagi menunggu bus 1A ya, untuk muter balik ke arah Harmoni. Saya turun di Harmoni nanti ya, untuk transit. Wow, sana ada alat penggiling teman-teman, penggiling semen ya, atau pengocok semen, lagi beroperasi teman-teman, pengaduk semen lah ya, kata paling itunya lah. Terlalu baku banget teman-teman, terlalu apalah ya bilang pengocokannya. Oke. Belum datang ya. Jadi kita tunggu di sini dan saya juga tidak akan masuk ke dalam teman-teman. Atau masuk aja lah ya. Oke, masuk aja lah teman-teman ya. Enggak apa-apa lah kita nunggu lama. Jadi ini kawasan parkir ya. Wow, di sana ramai teman-teman. Banyak orang teman-teman ya. Saya hanya melihat Monas dari sini saja ya. Untuk tanah saya tidak tanah teman-teman. Di sini bisa sedikit-sedikit untuk melihat Monas. Kawasan Monas lah ya. Sebenarnya dari jauh juga kelihatan ya Monas ya. Tapi saya ingin melihat dulu untuk, oh nggak bisa teman-teman karena sana di pagarnya. Oke, jadi saya sampai sini saja teman-teman ya. Jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe ya. Bye, sampai jumpa. Jadi yang kita apa ini adalah parkiran ya teman-teman ya. Oke.